Akhirnya setelah ditunggu-tunggu keinginan pengusaha Indonesia, Erick Thohir menjadi pemegang saham mayoritas Inter Milan terwujud. Erick Thohir membeli 70% saham dari Inter. Maksud kami Presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Setelah melalui negosiasi berbulan-bulan, Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, akhirnya melepas 70% saham Inter yang selama 18 tahun dikuasai oleh keluarganya. Nama pengusaha Indonesia, Erick Thohir, dikonfirmasi oleh Moratti sebagai pemilik saham mayoritas Inter Milan yang baru. Setelah negosiasi berbulan-bulan, Moratti rela melepas 70% saham dari 100% kepemilikan yang diinginkan Thohir. Transaksi pembelian ini dilaksanakan Selasa pagi waktu setempat. Keputusan apakah Moratti masih tetap menjadi presiden klub masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Selama ditangani oleh Massimo Moratti, Inter Milan telah memenangkan 5 titel Serie A, 4 piala Coppa, dan 1 piala Liga Champions.